Saat petugas melakukan pemeriksaan, sopir tidak membawa kelengkapan surat dengan alasan surat kendaraan ditahan pemilik. Pelanggaran yang dilakukan sopir truk ini seperti hal yang biasa, namun polisi langsung menindak kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut tanah. Menurut Kanit Turjawali Polres Cimahi, polisi menindak para pelanggar yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Dalam operasi zebra ini terjadi peningkatan lebih dari 2%. Kami menindak beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi oleh surat-surat maupun surat izin mengemudi. Nah, itu apa aja, Bang? Sasarannya, Bang? Ada beberapa kendaraan yang melebihi batas muatan ataupun yang kita sebut dengan overdimensi. Operasi zebra lodaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi sudah menilang 5.745 kendaraan sejak tanggal 23 hingga 28 Oktober 2019. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.